Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gunan Ahmad. Kali ini kita akan mereview salah satu syarat atau bahkan salah satu masalah yang dialami oleh para publisher baik blog atau YouTube, yaitu PIN Google atau surat dari Google. Surat ini sudah cukup lama, yaitu cukup tahun 2018 pertengahan, dan dikirim dari Filipina. Untuk lamanya paling cepat saya pernah 2 minggu, paling lama nggak pernah sampai. Ini contoh-contoh yang lain. Ini dari Indonesia, ini dari Malaysia, ini dari Filipina, yang dari Filipina aja. Di sini di ada Filipina Letter Post, Filipina. Ini alamat rumah sayanya, masih penting, terlampir. Ini tampilan depannya. Untuk dalamnya ini cuma segini, nomor pengenalan pribadi PIN oleh Google AdSense. Di sini juga ada langkah-langkah mengisinya. Pertama, masuk dulu Google AdSense-nya. Langkah kedua, setelan. Langkah ketiga, informasi akun, lalu klik verifikasi alamat. Langkah keempat, masukkan PIN lalu kirim. PIN-nya ini bekas akun yang dibanen, jadi tidak masalah lah di publish juga. Buat kalian yang masih penasaran bisa tanya-tanya langsung di komentar. Oke, cukup sekian saja video kali ini dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.